Ya, bagaimana sih cara untuk meyakini kebenaran dari hasil pengukurannya? Ya, yang tadi tuh kita kalau nggak bisa mengetahui true value, bagaimana kita bisa yakin kebenarannya? Kan gitu ya. Terus yang kedua, ketika kita mendapatkan alat kita menyimpang, ya. Nah, lalu pertanyaannya, action apa yang harus kita lakukan? Ya, tadi sebagian Pak Uki udah bilang, biasa saya cek tegangan sama saya cek load cell-nya, Pak, sensornya. Gitu ya. Menggunakan apa? Menggunakan anak timbang. Cuma masalahnya anak timbangnya nggak true value ya, Pak? Ya nggak? Anak Ya. timbangnya nggak diketahui nilai benarnya. Gitu ya. Nah, sehingga sesudah ini kira-kira Pak Uki masih yakin nggak dengan apa namanya dengan sistem tersebut? Gitu ya. Pak Uki bilang, kalau maintenance-nya saya yakin, Pak. Tapi masalahnya data yang dihasilkan itu yang saya butuh pemastian. Kan gitu ya? Ya enggak, yang saya harus pastikan. Biar apa? Biar saya yakin yang muncul di load cell-nya misalkan 500 gram, ya, itu adalah benar-benar true to value. Kan gitu ya? Terus apa lagi? Ya, kalau kita sudah dapat nilai koreksi, otomatis kita bisa menemukan namanya nilai benar. Dan yang terakhir, kalau alatnya dikalibrasi, maka apa? Akurasi dari alatnya otomatis update. Bapak-bapak, kalau alat bapak-bapak habis dikalibrasi, biasanya nilai penyimpangannya pasti berubah. Paham maksud saya? Ya, nilai penyimpangan suatu alat itu pasti berubah. Contoh sederhananya gini, Pak. Saya yakin kan bapak-bapak sekarang megang HP ya. Ya enggak, bapak-bapak megang HP. Ketika kita baru beli, HP itu digunakan sangat nyaman enggak, Pak? Nyaman ya, enteng, enggak lemot, loadingnya lancar kan gitu ya. Ya enggak? Nah, sesudah dipakai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, akan terjadi perubahan nggak, Pak? Ya. Pasti ya. Nah, artinya ketika terjadi perubahan, ada pergeseran namanya, ya, pergeseran namanya akurasi. Nah, pergeseran akurasi itu harus diupdate. Bagaimana caranya diupdate dengan kalibrasi? Seperti apa sih, Pak, akurasi? Akurasi itu seperti ini, Bapak. Kalau ini adalah sebuah target panah, gitu ya. Di sini adalah nilai benar, true value. Ya. Dan ini adalah hasil pengukuran kita, titik-titik ini. Pertanyaan saya, kalau bicara mana yang nilai akurat, yang akurat titik yang mana, Pak? Titik yang di sini atau yang di sini? Mana yang akurat? Mana yang hasil akurat, Pak? Titik yang dekat dengan target utamanya, sini, atau titik yang ini? Apa, Pak Denis? Definisi akurat. Akurat itu secara bahasa diartikan dengan kesalahan. Mana yang akurat, Pak? Sorry, Pak. Mana yang tadi saya apa? Saya matiin ternyata.
Bisa diulang. Mana yang akurat, Pak Uki? Dengan titik Nah, aku. ya, yang dekat dengan titik I, titik ini kan adalah nilai benar ya. True value, true value. Ketika kita ngukur, didapat titiknya di sini, di sini, di sini, di sini, bahkan sampai di sini. Nah, kedekatan titik ini dengan nilai benar, ini disebut akurasi. Artinya apa? Semakin kecil akurasinya, ya enggak? Maka pengukurannya semakin baik. Semakin besar ini, maka pengukurannya makin makin buruk. Paham maksud saya, Pak? Jadi ketika kita berbicara akurat, artinya semakin nilainya makin akurat, itu menandakan kesalahannya makin kecil. Oke. Semakin akurat pengukurannya, itu menandakan kesalahannya makin kecil. Ini adalah titik yang paling akurat nih, Pak. Kenapa? Karena paling dekat dengan titik targetnya. Kan gitu ya. Kalau yang ini apa? Ini yang paling jelek, Pak. Kenapa? Karena dia paling jauh dengan titik targetnya. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau kita beli alat ukur, biasanya alat ukur yang akurasinya paling kecil itu mahal. Pernah merhatiin nggak? Pernah maintenance. Pernah merhatiin nggak? Makin kecil akurasinya, alatnya makin mahal. Misalkan Bapak punya sensor suhu yang akurasinya 1% dengan akurasi 0,3%, harganya pasti lebih mahal ya 0,3%. Kenapa? Karena berarti kesalahannya makin kecil. Semakin kecil kesalahan berarti makin baik. Kan gitu ya? Ya enggak? Nah, ini dipahamin konsepnya. Nah, akurasi ini dia akan berubah. Karena faktor apa? Karena faktor usia dan faktor penggunaan. Oleh karena itu, akurasi itu harus diupdate. Dengan apa? Dengan cara rutin dikalibrasi. Itu sehingga apa? Sehingga ketika dikalibrasi, didapatkan nanti nilai penyimpangan. Ya, koreksi atau kesalahan. Nah, koreksi dan kesalahan ini adalah hubungan dengan akurasi. Jadi itu tujuannya, Pak. Kenapa? Oh, pantesan alat itu rutin dikalibrasi biar apa nilai penyimpangannya kita update. Gitu. Mungkin nggak sih, Pak? Kalau Bapak punya HP dari pertama beli sampai tahun kelima, alatnya normal-normal aja. Pak, ketika Bapak punya timbangan, cepat error ini. Kenapa? Bisa jadi karena apa? Karena IC powernya problem atau tiba-tiba mati. Kenapa? Jangan-jangan apa? Karena kelembapannya tinggi. Nah, perlu diperhatikan, Pak, di tempat Bapak meletakkan timbangan, itu ruangannya ber-AC apa non-AC? AC atau non-AC, Pak? Non-AC. Oke. Nah, misalkan gini, Pak, kalau Bapak tempat meletakkan timbangan, ruangannya ber-AC. Nah, di mana ruangan ber-AC itu biasanya memiliki tekanan lebih besar sekitar 40 Pascal. Artinya kalau saya di dalam ruangan sedang nimbang dan ruangan saya ber-AC, gitu ya. Ketika pintunya saya buka, berarti kan udara dinginnya jalan keluar ya, Pak. Ya enggak? Nah, ketika udara dinginnya mengalir keluar, maka apa? Akan terjadi ya penurunan tekanan. Nah, penurunan tekanan ini bisa menyebabkan apa? Bisa menyebabkan suhunya menjadi tidak stabil. Gitu ya. Dampaknya apa? Bisa mengganggu kinerja timbangan. Makanya tadi pas solusinya bikin sekat ya di mana di ruangan di ruangan penimbangan. Oke. Sudah ada bayangan belum Pak sampai sini, Pak? Pak, ini diimplementasikan di mana, Pak? Di proses timbangan yang dia memiliki ketelitian sensitif, Pak. Kalau misalkan, Pak, kita toleransinya kilo-kiloan. Kalau toleransi kilo-kiloan nggak signifikan, Pak. Tapi paling biasanya kalau fluktuasinya tinggi atau lembabnya tinggi, biasanya alatnya mudah rusak aja. Biasanya gitu. Oke. Nah, terus selanjutnya persyaratan kondisi lingkungan. Aliran udara. Jadi, Bapak-Bapak,
kalau kita punya timbangan, ya misalkan ini adalah suatu ruangan dalam tampak tatap apa tampak samping. Ya di sini adalah meja timbang. Ini ada timbangannya, gitu ya. Ini meja timbang. Nah, di sini ada AC, Pak. Di sini ada AC. Nah, ketika AC-nya dinyalain, udaranya akan mengalir ke sini. Ya, kalau dia berkecepatan 4,6 cm per detik, lalu dia menerpa pinggan. Nih, pinggan nih, pan nih, pan timbangan yang di tengah-tengah tahu, Pak? Dengan diameter 10 cm, dengan kecepatan segini, itu setara atau menghasilkan tenaga setara dengan 1 miligram. Paham nggak nyampe sini, Pak? Makanya kalau Bapak punya ruang timbang, ini AC-nya nggak boleh kontak langsung ke sini, Pak. Tapi apa? Kita kasih akrilik lagi, penahalan begini. Penahalan nggak akrilik? Jadi ketika udaranya menyembur, dia dia apa? Dia ditembakkan dulu ke atas, menyebar dulu ke atas. Sehingga apa? Sehingga tidak langsung kena ke timbangan. Sampai sini paham nggak? Oh, berarti kalau saya ada ruang timbang, timbangannya sensitif, gitu ya. Kalau di situ ada AC, AC-nya jangan sampai udaranya kontak langsung. Tapi apa? Tapi kita kasih penghalang. Tahu Pak penghalangnya seperti apa? Ya, cover AC tahu. Halo. Nih, kayak gini nih. Cuman saya pindahin aja lah. Biar enggak. Ini seperti ini, Pak. Dikasih penghalang. Lihat ya. Ada akriliknya. Jadi udaranya biar nyebar. Oke. Nah, begitu juga apa? Begitu juga Bapak-bapak, timbangan itu sangat sensitif terhadap apa? Terhadap yang namanya getaran. Itu apa? Getaran bisa mengakibatkan pisau penyangga timbangan bisa mengamburkan sistem optik karena dia jadi apa namanya? Jadi Mr.